Makanya kata Imam Ghazali, ini ilmu-ilmu sufi seperti ini yadkhulu fi fatwal khosoh tapi la yadkhulu fi fatwal amah. Kalau kamu pribadi milih sufi ya silahkan, tapi tetap tidak boleh memasifkan fatwa ini, memasalkan fatwa ini. Kalau haji ya wes, alim ya wes, rabi ya wes, ya anak ya wes, kancana nung rajilas ya wes, sing jelas ya wes, sabar, meh mati kurang berang ulang sufi. Sufi gak dipopo muka melaku, tapi reso tururatan tadi. Nah itu pilihan, tapi saya tidak boleh fatwa. Ya sudah, itu tidak apa-apa. Yang pernah melakukan itu ya Imam Suyuti. Dulu beliau kaya raya, ya semuanya ulama, dia bisa rumah santri, macam-macam. Dua bulan sudah meninggal, dia ngarang kitab At-Tanfis fi I'tizar Anit Ta'limi wa Tadris. Masyur karang itu. Dia ngarang kitab itu lucu. Tanfis itu saya pamit dengan kitab ini bahwa saya sudah tidak ngajar lagi. Anit I'tizar fi Ta'lim wa Tadris. Masyur ini, dan wali ya. Padahal maksud itu orang paling senang, jenenge mulang itu senang kalau dia pagi ngajar fikih, nanti siang ngajar hadis, malam ngajar tasawuf. Maksud itu gurunya Imam Sa'roni, siapa yang gak kenal Imam? Imam Sa'roni yang terkenal itu sampai orang Jawa kayak jenenge Sa'roni itu muridnya Imam Suyuti. Yang ngarang Mizan Kubro, ngarang Al-Minanul Kubro itu Imam Sa'roni. Dan termasuk Sultanul Aulia di bidang akwal ya Imam Sa'roni. Kan Sultanul Aulia itu ada tiga. Ada Sultan Fikut Bil Ilm, yaitu Imam Ghazali. Ada Sultan Fil Akhwal, Wal Maqomat Isya Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Sultan Fil Akhwal, itu Imam Sa'ron. Nah, Ram Sito, ya Sultan Al-Awliya, Isya Abdul Qadir. Jadi sebenarnya di ilmu-ilmu itu ada kutubnya. Hanya setiap disiplin ilmu itu ada kutubnya, ada masternya. Itu sebelum beliau wafat, karena takut membawa harta, takut membawa pengaruh, rasanya disalami tembak, dihormati, dia meninggalkan itu semua. Terus dia hidup di satu kamar yang sendiri. Layak dan uli ahadin ayat pulau, siapapun tidak boleh masuk. Dia sudah benar-benar nikmati hanya dengan Allah. Tapi dia tahu kalau itu masalah secara fikih. Ya saya ulang lagi, dia tahu kalau itu masalah secara fikih, karena orang itu haram kitmanul ilmi, menyimpan apa? Ilmu dia ngarang dulu. At-Tanfis fil I'tizar Anit Ta'lim wa Tadris. Kira-kira seperti itu lah judul kitabnya, karena ya beliau ngendikan secara lisan. Dong aku maklumi nak saiki ora mulang. I'tizar itu cara Jawa yo maklumi, yo dimengerti, napa? Nak aku ora mulang. Tapi wali itu enggak lama beliau meninggal. Itu banyak kalau seperti itu. Jadi biasanya wali-wali memang gitu kalau sudah kayak Sayyid Fatih Muqaddam ketika mau wafat ya beliau menutup diri karena sudah in langsung dengan Allah. Kedua, dosa kitmanul ilmi sebetulnya sudah hilang karena prakteknya itu semua yang sekarang ngajar itu kan murid-murid beliau. Lha gitu, cara kula saiki pensiun pun sebenarnya agak maksiat. Ini kan di murid sama Nabi sing bawa tafsir Jalal. Lah sing penerusnya kan banyak. Cuma tradisi suudzon mereka ini yang repot digenti itu sama ada dua repot. Sing salah sing suudzon. Maksudnya penerusnya kan sudah banyak. Karena orang itu tidak bisa kan. Kata ulama-ulama yang mau muka siapa. Idan jalawahu. Ketika Allah sudah muncul di qalbi awliya'i. Maka itmahalakul musyai'in. Maka sesuatu lainnya itu hilang. Wali-wali itu kalau tambah mau dipanggil Allah itu Allah injilah. Injilah itu terlalu jelas di hatinya. Tentu karena Allah ini muncul. Lainnya hilang sama sekali. Jadi sebenarnya dia tidak punya niat. Tidak mulang kek atau tidak ketemu orang kek. Tidak nemoni tamu kek. Itu tidak. Memang tidak ada sudah di hatinya makhluk itu tidak. Nah, yang ini sudah kelasnya Majid Udin, orang sudah ditarik Allah, Majid itu ditarik-tarik Allah. Tidak bisa kamu komentari secara fikih, kamu orang di tempat Tuhi, santri Rasulullah. Ini sudah Majid itu. Tapi tentu biasanya Allah memilih begitu sebelum 2 bulan meninggal, atau 1 bulan memang begitu. Supaya pas meninggal itu di makam terbaik. Tapi secara fikih ya tidak ngajar tetap dosa. Nah, artinya Abu Dharr itu sudah masuk wilayah itu, dia sudah masuk wilayah hanya sama Allah, wajib. Sehingga tidak bisa disalahkan. Tapi tetap saja itu tidak menjadi syariat masif. Tidak bisa menjadi syariat masal. Ya syariat masal atau masif. Yang penting, itu tidak di ilmu yang mulang. Nanti duit ya sedekah. Nanti duit ya dikumpuli dan dia aturan yang sholat. Soal akhirnya rasa sholat itu siji kemungkinan ini rubah bapaknya. Nomor loro itu, ini itu ya rasuwe. Orang sholat ibu cah itu mergo buber. Tetap sesuai ya sholat. Orang bapaknya sholat ya jebar buber. Kok yang waktu sabar? Wong soleh bapak ayo neng tua tu, bapak nuntut soleh anak mulai. Nanti kata wong tua, yo kata anak itu, dipek menangi.
rasa tersinggung biasa wae. Wong ya Allah hanya diri. Banyak pikir. Biasa wae, maksudnya kabeh ku sunat. Wah, biasa-biasa. Sementing kabeh ku ila Allah wa lil. Sementing ku ikhlas wa akhlisil amalah fa inna nakit napa? Basir. Terus pun jemaahnya cukup mandi sedikit belajar Quran secara makna gitu. Quran itu awsa'u min dalik, lebih luas dari itu. Karena ada makna lughat, ada makna istiqmal, ada makna balaghah. Jika kalau Allah ngetikan safinah, itu makna fisiknya tentu safinah itu perahu. Tapi makna iktibarnya adalah mati yang kendaraan. Makanya kayak ashabu rasulillah, kayak alu rasulillah, ketua safi mulim najati ila sutamin tupan itu liadanya. Jadi atas ini jelas kita harus jadi disafinah fa'inal bahroh. Amin. Kita tahu Arab itu padang pasir. Kita tahu di padang Arab di Medina itu tidak ada lautan. Tapi Nabi ngendikan apa? Jadi disafinah.